Hari ini kita mau nyobain bakso geol. Gue pernah nyobain bakso rusuk, jadi kita nyoba yang belum pernah nyoba, bakso hotnya, bakso pedes. Ini harganya ya. Kang, bakso hotnya satu dong, Kang. Iya, nanti minta itunya ya, makan sini. Oke. Bihun aja deh. Sayurnya ada toge enggak? Ya, pakai toge aja. Kuahnya wangi ya. Maknyus. Ini apa ini, Kang? Oh, itu tetelannya. Dikasih enggak saya? Oh, tuh togenya ada. Ini bawang putih ya? Oke. Nanti kita review ya. Tempatnya nyaman nih. Tuh, bakso geol. Apalagi ini hari Sabtu malam Minggu biasanya ramai. Nah, begini penampakan bakso polosnya, belum dikasih apa-apa. Nanti kita kasih saus, sambal, kecap, ada lada, ada garam, cuka, kerupuk. Kerupuknya satu berapa, Mas, ini, Mas? Oh, 5.000, kerupuk ini 5.000. Isi 2. Ya. Oke, kita cobain dulu. Bakso itu biasa ya, kuahnya dulu polosan, jangan dikasih apa-apa. Itu kuahnya enak apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya sih sedap ya. Standar, kalau lu tahu jaringan bakso Wonogiri ya. Ini khas Wonogiri, kuahnya tuh seperti ini. Hampir semua bakso Wonogiri itu ya seperti ini. Tapi ada aroma dagingnya ya, berat karena dia daging-daging sapinya itu baksonya direbus di dalam kuahnya, jadi ada aroma sapinya. Sedap. Nanti gua akan kasih tunjuk kapan-kapan gua ngonten di daerah Sudirman itu ada bakso yang kuahnya itu menurut gua ya paling sedap ya, rasanya itu udah paling jos. Cuma yang menarik, dia bukan jualan bakso, jualan bakmi ayam, tapi kuahnya pakai kuah bakso. Nanti gua kesana kapan-kapan ya. Kita review rasanya ya setelah kita campur ya. Oke, sekarang kita lihat bakso hot itu seperti apa sih dalamnya ya. Begitu dibelah langsung merah baru, kayak gini guys. Kayak gini, langsung kita tambahin saus, sambal, kecap, cuka, lada. Oke, ini lada. Kita tambahkan lada. Gue suka lada ya. Kita tambahkan kecap. Kita tambahkan saus. Kita tambahkan sambal. Udah hot, hujan-hujan gini. Oke, mari kita aduk-aduk. Mari kita aduk-aduk. Masuk geol. Mas, Mas, lontongnya ini mau nanya lontongnya berapa duit? Oh, kalau lontong 4.000, kerupuk 5.000. Makasih. Nah, kayak gini guys. Nanti kita cobain. Oke, udah gua campur-campur ya. Nanti kita cobain rasanya seperti apa. Pedesnya mantep. Sausnya ini bukan saus yang, ini kayaknya saus cuma pewarna aja ya, tidak terlalu memberikan andil rasa ya, cuma tersambelin lagi biar tambah hot. Oh, tadi belum pakai cuka, kita pakai cuka sedikit biar ada sensasi kesenian.
salahnya gua ambil tusuk gigi. Kita tambah lada biar pedasnya tambah wow. Gua mau minta micin dulu ya. Biasa, nggak ada micin nggak enak. Nah, udah dapat micinnya. Ya, kita tambahin micinnya. Baru kita aduk lagi. Oh, mah ini pasti mantap rasanya. Udah, air liurnya udah keluar ya. Pedes banget nih kuahnya. Ntar gue kasih lihat. Nah, kayak gini. Pedesnya mantap. Oke, sekarang kita cobain kuahnya. Bismillah. Wah. Baru terasa. Sekarang kita review bakso kecilnya. Nah, bakso kecilnya ini enak apa enggak? Bismillah. Enak banget. Enggak terlalu garing, crispy, keras gitu enggak, tapi tetap kenyal. Sepertinya dikasih lada ya, baksonya ini dikasih lada, jadi ada taste ladanya sepertinya ya. Nah, kita cobain sama bihunnya. Bismillah. Ini apa ya, persendian gitu loh. Jadi sapi itu di tulang sama sambungan tulang sama tulang, persendian ini persendiannya nih. Empuk ya, dikasih tetelannya juga. Tetelannya bukan gaji, tetelan ini. Kita cobain tetelannya ya. Kita campur sama bihun. Tetelannya juga empuk. Sekarang kita review nih. Waduh, udah pedesnya. Ini seperti ini. Nanti kita review bakso hotnya seperti apa, sepedes apa. Oke. Ini mah bakso dalamnya dikasih sambal ya. Bismillah. Pedes guys. Daging dikasih cabai pedes. My gosh, pedes ini guys. Mantap. Nggak afdol kalau nggak pakai kerupuk, percaya guys. Ini cuma 5.000 rupiah ya, raja kerupuk isinya 2, jadi satu biji itu 2.500. Oke, gede ini, lebar ya. Lebar ya, kalau lo sini seperti ukuran kerupuk kaleng. Yang suka di warung-warung tuh kerupuk kaleng, ukurannya sama. Di sana itu harganya 2.000, yang ini 2.500. Nanti kita cobain. Kita celupin guys di kuah bakso. Garing, rasa-rasa ikan, pedes. Hmm.
Kerupuknya gue rekomen. Kerupuk kaleng itu, kalau kita beli 2.000, ini 2.500, tapi rasanya sama kegaringannya jauh, selisih 500 rupiah, tapi kerupuknya enakan ini. Ya, 25.000 kita dikasih tetelan, cukup lumayan banyak. Bakso kecilnya ada. Tadi baru gua makan satu ya, berarti 1, 2, 4. Bakso kecilnya 4, bakso gedenya 1. Kasih tetelan 25.000. Enak ya ini tetelannya. Enak banget, pedes. Kerupuknya satu belum habis-habis ya. Kalau lu mau ikut nyobain bakso Gehol, lu bisa ke Teluk Gong, nggak jauh dari lampu merah, nggak deket sekolah SD. Nanti gua kasih alamatnya ya. Pokoknya bakso Gehol tuh Logi Map juga ada. Lo kalau mau nyobain bakso yang pedas, gua rekomen nih bakso Gehol. Rekomen banget ya. Wah, lu lihat nih. Wah, rupanya detailannya udah hitung, dikasih 4 juga, jadi udah hitung ya. Udah kita ceburin. Keren. Satu lagi. Lu kayaknya juga bisa pesan online bakso Gehol. Lu kalau datang sendiri ke sini juga tempatnya nyaman. Cuma sinyal handphone lu hilang. Kayak kita cemplungin guys.
bakso di sini, gue rekomen. Lu suka yang pedas-pedas, batasin aja. Asli nggak dibatasin, sambalnya boleh lu makan sebebasnya. Kita juga udah nonton, nggak bisa ngomong guys. Ini pasti gua habisin, nanti gua kasih unjuk. Sampai ketemu lagi dengan kuliner-kuliner yang enak-enak lainnya. Thank you udah nonton, see you. Hey guys, sudah habis ya. Gue tinggal biji-bijinya, ampun deh. Gue rekomend banget. Tapi berarti kalau lu pesan yang bakso hotnya itu lu belah dua, sambalnya lu bongkar, masukin di kuahnya. Itu baru. Kalau sambelnya lu makan langsung dari baksonya, waduh pedasnya men. Rekomendin banget, enak banget. Lu kayaknya harus makan, cobain bakso Geol. See you.